Nah, jadi untuk pelapor ya, kita menggunakan GRC saudara Anissa. Di kampung mereka kanan, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini adalah hari Jumat ya. Jadi kebetulan kemarin saya menyuruh tukang untuk bekerja. Jadi hari Jumat yang biasanya libur tidak libur. Insya Allah pada hari ini juga saya dengan warga setempat akan merobohkan ya bangunan yang ada di depan sana saudara ya. Jadi pada hari ini insya Allah yang kerja tetap masuk dan sebagian warga akan merobohkan tempat ataupun bangunan yang ada di depan sana saudara ya. Jadi bahan-bahannya insya Allah kedepannya kita akan pergunakan untuk menambal ataupun menyulam barang-barang yang ataupun bangunan yang sudah keropos kita ganti ya. Nah, kebetulan barang-barang yang di sana ataupun kayu materialnya masih kokoh ya. Jadi kita akan robohkan lalu kita akan renovasi ya ini. Kita akan renovasi ini dengan menggunakan barang yang ada. Dan hari ini juga saya tadi pagi ya nge-WA material barang-barangnya lagi dipersiapkan ya, seperti masih banyak kekurangan kurang keramik dan satu dus ya, sepertinya kurang keramik satu dus GRC terus nok dan lain-lain saudara ya. Jadi insya Allah hari ini barangnya juga akan datang saudara. Nah baiklah saudaraku, untuk perkembangan di hari ke 7 ya, di hari ke 7 pada hari Jumat, yuk kita langsung melihat ke belakang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, masya Allah. Kopi dulu Pak. Mangga silakan. Kang, sebentar lagi siap ya. Siap. Tolong nanti bantu dengan warga untuk merobohkan bangunan yang ada di sebelah sana Kang ya. Siap, siap. Oke, terima kasih ya. Kopi dulu Pak. Mangga silakan kopi dulu ya. Butuhkan ya, punten, punten. Nah, jadi untuk pelapor ya. Kita menggunakan GRC saudara nih, nih ini ya nih, sebagian pelafonnya sudah terpasang, tinggal ada kekurangannya nih, kurang ya, kurang ini juga kurang, masih kurang, nanti GRC-nya masih di jalan ya, bentar lagi mungkin akan nyampe. Nah. Nah untuk kekurangannya keramiknya satu dus ya Kang ya, satu kurangnya salah, buat ini sama itu ya lagi di jalan Kang sama mesin. Pak Ustadz, takutnya turun hujan Pak Ustadz ya, ya jadi ya. Harus segera Pak Ustadz ya, seadanya aja dulu ya. Nanti mungkin nyusul yang lainnya ya. Tadi juga udah pada datang, cuman katanya agak lama biar aktivitas dulu yang lain sambil nunggu gitu. Ya udah nggak apa-apa, sambil nunggu yang lainnya kita akan langsung
merobohkan ataupun ya membongkar ini saudaranya. Nah ini. Kang jadi kentengnya hati-hati Kang yang arah terbaru lah. Mohon siapa? Itu bosan barang-barang yang dalam udah dikeluarkan. Sudah. Sudah ke rumah sekarang. Langit pun sudah mulai mendung saudara. Jadi takutnya sebentar lagi hujan. Nah kita langsung aja ya untuk merobohkan bangunan ini. Jadi alat-alat ataupun bahan-bahan yang masih terpakai saudara seperti kayu ya. Nah kita kayu itu akan dipergunakan lagi untuk renovasi rumahnya Pak Ustadz ya. Wah, sana shot dari hati-hati. Kopi itu apa? Wah, Kang skorobos. Madrasah.
Nah, ada anak-anak habis sekolah ya. Ha. Ya, anak-anak ini bantuin untuk mengangkut ataupun menurunkan kentengnya. Ya, hati-hati Kang ya. Tak ada tak di diantaikan. Tak gitu dek. Sok masuk adinya. Tadi susun seperti itu dek. Nah, cepat gerakannya ya. Untuk warga yang lain sepertinya lagi pada di kebun saudaranya. Ataupun sedang aktivitas di kebun sehingga ya memang untuk warganya di sini cukup banyak juga saudaranya. Ya namun mungkin untuk hari-hari ini mereka beraktivitas di kebun karena sering hujan ya. Itu hujan sangat diharapkan oleh warga ya. Jadi untuk musim hujan warganya di sini sibuk berkebun. Ya, hujan pun mulai turun saudara. Hei, halo mon beta. Hei, cepat.
Nah, kalau gitu cepat sih. Bentar lagi mau hujan nih. Alhamdulillah untuk gentengnya semuanya sudah diturunkan ya. Nah, tinggal membongkar kayu-kayunya dan itu ada noknya, noknya kita turunkan. Wah, katingan baru daktinya. Kenteng. Alajik token ala. Dua token ala. Bakar katanya kok sad. Kang itu kanteng mau diturun ke apa sih ke dekangnya habis murah kena sirah. Sampai sing murah kedengena ustad duhur kayak kene tuh. Ya. Lah merena. Serosorkeun tah, ayunkeun. Nah, gitu. Ini kan sebelah anak gedor.
Enggak benang yuk. Kita mau deh. Nah, hujan pun mulai turun saudara ya. Namun untuk pembongkaran saung ini belum selesai saudara. Ya mungkin warganya sibuk ya dengan aktivitasnya masing-masing sehingga cuma ada beberapa orang yang membantu untuk kebohan bangunan ini saudara. Mas Kang, hati-hati Kang. Hujan Kang. Hujan. Sehubung dengan kayunya mau dipakai lagi saudara ya, sehingga kita tidak mendorong bangunan ini saudara ya. Kalau bangunan ini setelah seperti ini didorong, nanti kayu-kayunya pada patah saudara ya, sehingga kita harus hati-hati untuk membongkar kayu-kayunya ya, karena memang kayu-kayu ini akan dipergunakan lagi. Pas Pak Kona. Alhamdulillah, akhirnya waktunya makan saudara. Jangan nangun usah teh dahar teh. Lalap asin, Pak. Teri. Bener. Sampo. Batu main pakai angin, sampo dia pakai dahar. Kemana yang lainnya, Ustaz? Yang tadi bantu. Dia mah suka enggak mau makan, Pak. Udah pulang. Udah pulang. Ada yang ngarit. Bukan domani. Bukan domani. Si jablay. Masya Allah. Sok sungguh lupa ngatara nyuk nak. Kita lagi piring lagi letik dengan tema. Nggak boleh tengah. Bayar tiga sahaja sih nak lupa. Itu mah menekan nyuk beli barunya. Satu mah hijau orang tilu. Pak Ustad, kamarana warga na Pak Ustad? Belum tahu Pak. Memang sudah dikasih tahu belum? Udah semalam. Oh katanya gimana? Tadi misalnya dia tadi teh. Tadi teh, iya saya cuma kalau nggak ada kemana-mana pasti turun kali. Kok nggak ada? Di kapal nggak ada.
Ya mungkin ke sawah dulu ya. Mungkin. Tadi mah babe di jembatan pada ada. Cuma pada nunggu lah apa katanya. Kita lanjutkan lagi setelah makan. Ya. Kang, kuno teu dahar, Kang? Hah? Lihat. Oh, keren. Aduh, siang Kang mah terada har pisan deh. Oh, kita lihat lain. Pas waktu makan suka enggak ada nih ya Kang yang ini nih. Jarang makan ya. Bang, makannya sama apa? Sama kerai. Kerai. Firman apa bukan deh gitu. Kerai deh, kecil dong kan. Kerai. Wah, betah mah. Tanya gitu mah. Benar itu. Mau gue nang mah. Siku-siku nala tuh lah anak. Udah mau meren tuh di siku-siku lalu anu lah mah. Iya, oh iya. Ya Allah. Mau dia berapa ya? Eta kayu naon ki hiang eta? Hiang Pak, kira. Oh. Oh, ini mah kayu yang paling bagus. Itu nanti ya disimpannya buat tiang di depan gitu. Yang zaman Belanda ieu mah di. Mana? Ya. Eta teh. Pas apa zaman Belanda? Eta mah ngulih pan Belanda ge. Oh gitu. Kan luar ge. Tapi untuk sekarang kihiang sudah jarang ya yang ditanam sini. Sudah jarang Pak. Karena mungkin lama kalau kihiang. Oh, atau nama kita kamper lain. Kihiang Pak. Oh kihiang sama. Ah oh, dipisah aja. Siang kabeh. Makai gaya ungu ada siang dia. Wah, sekali bisa bang arep peyog. Pak konten. Mangga, mangga. Tah burat ngeblung ke eta. Ada nge. Nah, itu masih kihang ya. Muluk. Tengah nyabut tuh. Molonyon. Oh, kok mencopot? Pas tinggal akhir keting. Oh. Aman lah. Mau yang mau aja kok pada berhala tuh. Enggak juga ugia. Iya mang kuliah sok. Manggar apa ya kowe? Maaf Pak. Tuh itu nolak bilikin tuh. Halo Bang Yan. Toke mana? Dua ya. Hah? Mana toke? Mas gue pasti tidak. Hah? Mana? Coba sekali. Jual. Oke. Awas. Lagi.
Nah, itu tok. Oh, toke bodog. Ngegel tuh gitu. Ya teh itu ya. Oh, let's go seperti pinahkan gitu. Lek diamankan. Oh, atau di gigi dah. Wah, lo bawa toke itu ya. Wah, ini siapa kusen. Nah saudara, kayu ini adalah kayu kihyang saudara. Memang untuk petani sekarangnya jarang menanam kayu kihyang seperti ini. Nah ini nih kayu zaman dulu saudara. Kalau dipaku kadang-kadang ini kayunya suka nyilep ya, ataupun kadang nggak kuat harus pakai bor ini makunya juga. Nah, jadi ini nih sama ya kayu kihyang nih tuh ya. Jadi kihyang-kihyangnya pakai kayu kihyang semua. Nah seperti ini saudara ya. Jadi walaupun mungkin yang dia cuma bertiga ya, tapi lambat laun juga akhirnya sebentar lagi akan beres saudara. Dikeruyuh ya. Nah sepertinya ya. Apa itu kak? Hah? Dapat ekor. Ekor apa itu? Ekor sanca. Ekor sanca itu bang. Oh. Ada-ada aja. Kirain apa jimat atau gimana? Ternyata arui si akang. Kok ada arnya? Tak ngeserada itu ngerti? Yang ngeyeng. Awas ah. Ini ternyata lagi merobohkan rumah bekas rumahnya Mang Odeng. Di rumah ini dapat 2 ekor. Toke enak apa tadi toke ti lu? Digulung aja bosan digulung nantinya. Biar enggak rusak. Satu, dua, tiga. Masih ada. Masih kuat? Iya. Beres. Ah, tinggal ngalaanan pakuna teu sieun ka tinggang gitu mah. Alhamdulillah untuk pembongkaran saung ya sudah beres, tinggal nanti memisahkan
pakunya ya. Jadi pakunya semuanya akan dicopotkan nih. Karena memang ini bahannya sangat kuat ya. Ini bahannya dari kihiang ya, yang memang untuk sekarang ini petani jarang menanam pohon kihiang karena mungkin lama sekali ya untuk menghasilkan bahan dari kihiang itu. Jadi proses dari penanaman tuh bisa nyampe 10-15 tahun, bahkan sampai 20 tahun ini kihiang ini. Lain lagi dengan jengjen ataupun albasia. Kalau albasia ya memang 3 tahun sampai 5 tahun bisa kepanen ya. Kalau kihiang ini sudah jarang ditemukan di kebun-kebun ya, melainkan kalau mungkin di hutan belantara tuh seperti di sana ya mungkin masih ada ya. Cuma sekarang sudah jarang orang yang nanam kihiang. Nah ini kayunya, nah ini ada galuhnya juga. Oh, jadi insya Allah bahan-bahan ini kita akan pergunakan lagi untuk merenovasi rumah Ustadian. Pak Ustadz, untuk saung yang tadi sudah dirobohkan ya. Nanti Pak Ustadz pisahkan ya pakunya, nanti biar besok bisa dikerjakan karena sesungguhnya pakunya masih banyak yang nempel, belum dicabutin ya. Dan memang bahan itu diperkirakan nanti untuk renovasi rumah Ustadz ya. Kalau paku yang ada di kayu apa, kayu yang keras itu, pakunya nggak bisa, paling ditilap-tilapin Pak. Oh, di gerinda apa gimana? Nggak, ditilap-tilapin aja, dimasukin ke dalam lagi. Dimasukin ke dalam lagi. Ah, ya udah nggak apa-apa. Dikeluarin potong. Oh, susah itu mengeluarkan ya. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau begitu nanti besok ataupun malam ya, nah, supaya nanti besok kerja untuk merenovasi rumah Ustadz bisa dengan cepat Pak Ustadz. Dan begini Pak Ustadz, untuk besok insya Allah saya akan memperkerjakan 2 orang tukang. Jadi Pak Ustadz tolong carikan 1 lagi untuk besok. Kira-kira ada nggak buat besok? Kata itu batuannya Basir. Mang Yamin. Mang Yamin. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya Mang Yamin nggak ada, antisipasi aja, cari yang lain ya. Andai kata Mang Yamin ada halangan kan, Pak Ustadz bisa langsung mencari yang lain supaya besok kerjanya bisa 2 orang agar lebih cepat lagi cara pengerjaannya. Memang kalau satu tukang ini lama ya, apalagi ini menyangkut masalah perkayuan ya. Dan usahakan besok ada 2 ya Pak Ustadz ya. Ya insya Allah. Nah oke. Nah baik saudaraku, cukup dulu pertemuan hari ini. Sekarang sudah jam 5 sore ya. Nanti Kang Basir mau kerja lagi malam? Kalau barangnya udah nyampe, kerjain malam pasang plafonnya. Iya, soalnya kan barangnya lagi di jalan tadi ya. Oke saudaraku, cukup dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.